Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Tanggapan Publik. Pemirsa, memiliki pekerjaan yang baik serta layak menjadi dambaan bagi setiap pencari kerja di Indonesia. Hal ini berguna untuk dapat mendukung keberlangsungan hidup mereka untuk mencapai sustainable financial economic growth di masa yang akan datang. Namun sayangnya pemirsa, kita dihadapkan dengan kenyataan yang ada. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat ada 7, juta jiwa pengangguran di Indonesia. Dan hal tersebut juga relevan dengan jumlah yang ada di Provinsi Sumatera Utara, ada sekitar 408 orang masyarakat sumut yang masih statusnya ini menjadi pengangguran. Lantas bagaimana pulakah mereka harus menyikapinya dan apa yang mereka persiapkan untuk bisa keluar dari status pengangguran tersebut? Di satu sisi, kita mengetahui bahwa pemerintah terus bersinergi dan berkolaborasi kepada stakeholder untuk dapat menciptakan generasi yang baik dan juga unggul, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Bersama saya, Muhammad Azrul Nasution, kita akan bahas kurang lebih satu jam ke hadapan Anda dengan tema yang menarik kami persembahkan ke hadapan Anda, yakni tekan angka pengangguran. Dan untuk itu pemirsa, kami harapkan kehadiran Anda di 0811-6100386, sekali lagi di 0811-6100386. Dan telah hadir bersama kami kedua narasumber yang sangat kompeten dan baik di bidangnya. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Kadis Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, yakni Dr. Dr. Handes M. Ismail Parenu Sinaga, MSc. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Azril. Kabar baik Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Baik, dan juga pemirsa, untuk mempertajam informasi kita di sore hari ini telah hadir bersama kami Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Sumatera Utara yang terhormat Abangda Riki. Selamat sore Bang Riki. Sore. Kabar baik Bang? Kabar baik Pak. Alhamdulillah, sama-sama ganteng kami pemirsa pada kesempatan yang berbahagia ini. Untuk itu hadirlah bersama kami pemirsa dengan tema yang sangat menarik kami persembahkan, yakni tekan angka pengangguran. Baik, saya akan mulai untuk diskusi ini terlebih dahulu kepada Bapak Kadis kita terkait dengan Badan Pusat Statistik yang mengeluarkan informasi bahwa Provinsi Sumatera Utara ini masih mencatat 408 ribu jiwa ataupun masyarakatnya berstatus pengangguran. Bagaimana itu Pak untuk hal kita sikapi? Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin menyapa kita semua, pemirsa TVRI Medan dimanapun berada. Kami mengapresiasi atas kesempatan yang diberikan kepada kami hari ini untuk berbicara masalah ketenagakerjaan. Ya. Jadi, saudara-saudara sekalian, tentu kita siapapun itu ingin ketika dia sudah beranjak memasuki usia bekerja, ya, dia memperoleh pekerjaan, sehingga dia memperoleh penghasilan. Siapapun itu, nggak ada yang pingin dia nggak dapat pekerjaan. Benar sekali. Namun demikian apa adanya, dari angkatan kerja kita di Sumatera Utara sekitar 8 juta, itu angka statistik dari Badan Pusat Statistik, yang bekerja itu sekitar 7.600 orang. Berarti ada sekitar 400 ribu yang belum memperoleh pekerjaan, ya, belum memperoleh pekerjaan. Itu berarti sekitar 5%. Ya. 5%. Nah, kemudian tentu terkait dengan hal ini tadi ditanyakan fenomena apa ini sebenarnya yang terjadi, ya. Tentu ini adalah menjadi pekerjaan besar kita semua, baik itu pemerintah maupun kalangan dunia usaha, ya. Bagaimana kepada kita juga masyarakat, kita harus bersama-sama menyadari iklim investasi itu, berusaha itu harus terus kita jaga. Ya, benar. Alhamdulillah memang kondisi yang kondusif di Sumatera Utara selama ini itu sangat mendorong, dan tentu kita harapkan juga ini memberikan kepercayaan kepada investor untuk terus berusaha di Sumatera Utara untuk mengembangkan usahanya untuk bisa mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk yang siap bekerja. Ya. Untuk tahun ini aja ada pertambahan penduduk yang siap bekerja itu sekitar 130 ribu lebih, ya. Karena itu memang PR kedua adalah selain untuk meningkatkan iklim investasi tersebut adalah bagaimana kita menyiapkan kompetensi para pencari kerja kita, para anak-anak kita, usia kerja kita untuk siap memasuki dunia kerja. Ya. Maka sebenarnya dalam hal ini, dalam berbagai kesempatan, kami
sudah menyampaikan, tentu kita harapkan dunia pendidikan kita maupun pelatihan kita harus berbenah diri menyiapkan anak-anak didik kita, ya kita latih untuk betul-betul siap untuk memasuki dunia kerja, dunia kompetisi, ya untuk memperoleh bersaing dalam pekerjaan. Jadi dalam hal ini tentu ini bukan menjadi pekerjaan yang mudah, ya. Ya. Kemudian tentu juga ini kita harapkan juga dari sisi perusahaan yang sudah ada juga harus ada apa namanya kesesuaian antara perencanaan kebutuhan pekerjaan ke depan juga ini harus dirumuskan, ya, dan diinformasikan. Nah, disinilah fungsi Dinas Ketenagakerjaan dalam menyusun perencanaan makro, ya, kebutuhan tenaga kerja ke depan. Kita harapkan kepada seluruh perusahaan juga menyiapkan, ya, menyusun perencanaan mikro tenaga kerja yang dibutuhkan ke depan. Karena tentu setiap perusahaan juga berpikir perusahaan itu akan maju dan lebih baik lagi ke depan. Mungkin ini sebagai bahan diskusi awal kita, ya. Pak Azri. Ya, baik. Tadi kalau saya catat, ada dua hal yang masih menjadi PR kita yang bisa diutarakan dari Bapak Kadis kita. Pertama tadi, meningkatkan iklim investasi. Dan yang kedua, meningkatkan kompetensi kerja kita. Baik, Pak Kadis, kalau kita kaitkan terhadap kompetensi Provinsi Sumatera Utara khususnya bagi pencari kerja ini, kompetensi apa yang sebenarnya sangat dibutuhkan para investor ataupun para perusahaan ini, Pak? Baik, jadi seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, sekarang penggunaan digitalisasi dalam berbagai usaha, maka sebenarnya kompetensi teknis itu sangat dibutuhkan oleh berbagai perusahaan, baik teknis produksi sampai ke teknis administrasi keuangan, ya itu salah satu jenis-jenis kompetensi, ya. Kemudian juga tentu diharapkan juga mereka harus memiliki kemampuan soft skill. Ya, artinya mereka mempunyai, kalau di dalam teori pendidikan itu kan ada selain kemampuan intelektual juga memiliki kemampuan kecerdasan sosial, ya, kecerdasan emosional, ya, dan juga tentu sampai ke kecerdasan spiritual, ya. Ya, sehingga mereka betul-betul siap lahir dan batin ikut di dalam satu perusahaan untuk memajukan perusahaan. Oke, itu dia menjadi perspektif awal dari Bapak Kadis kita untuk tema yang sangat menarik, yakni tekan angka pengangguran. Bagaimana pula kita coba untuk gali informasi dari Abang Dariki ini terkait tema kita, tekan angka pengangguran, yang kita kaitkan terhadap 408.000 masyarakat Sumatera Utara ini masih dalam status pengangguran. Bagaimana pendapat Anda, Bang Riki? Jadi kami di Kadin sudah membuat beberapa program kerja, di mana program kerja itu kita dasarkan pada Perpres 68 tahun 2022, di mana Kadin akan dilibatkan secara penuh untuk proses bagaimana pengangguran ini bisa berkurang. Dan yang kita klasifikasikan adalah pengangguran berkurang itu adalah tiga hal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bagaimana mempersiapkan mereka bekerja. Ya. Yang kedua itu bagaimana mempersiapkan mereka menjadi wirausaha. Dan yang ketiga itu bagaimana membantu mereka untuk bisa bekerja di luar negeri. Sehingga dengan adanya nanti tim koordinasi daerah vokasi ini yang dibentuk melalui Perpres 68, kami akan bergerak ke Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, dan beberapa dinas terkait untuk membantu bagaimana si program ini akan kita bentuk, kita kolaborasikan, sehingga program kerja yang kita hasilkan ini bisa mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Sumatera Utara. Gitupun dengan adanya program dari Dinas Ketenagakerjaan sekarang ini, itu sudah cukup membantu. Dengan adanya pasar kerja, dengan adanya job fair, dengan adanya pelatihan, dengan adanya juga kompetensi uji kompetensi yang sertifikasi, ya. Juga dari program kerja Dinas Tenaga Kerja itu juga ada mempekerjakan pekerja ke luar negeri gitu. Itu sangat membantu, dan kita dari Kadin Sumatera Utara juga akan mendukung ke program tersebut. Dan perlu penekanan di sini adalah Kadin Sumatera Utara akan menjadi motornya. Ya. Motornya di mana kita bisa menjadi motornya, karena motor di Kadin Sumatera Utara kita adalah netral. Kita tidak ada kepentingan industri, tidak ada kepentingan dinas, ya. Tapi kita sebagai pendorong. Apabila nanti ada terjadi perselisihan di suatu program, kita akan masuk ke dalam bagaimana kita bisa menyelesaikan program ini, kita bisa membantu, bahkan kita juga bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, terutama di bidang ketenagakerjaan. Ya. Dan untuk menyelesaikan permasalahan pengangguran. Ya. Bang Riki, sejauh ini program yang Anda sebutkan tadi ini sudah berjalankah atau sekitar berapa tahun sudah? Kalau untuk persiapan kerja itu, kami sudah bekerja sama dengan
Dinas Pendidikan. Ya. Kami juga masuk ke dalam SMK-SMK, melihat bagaimana sih kompetensi yang diajarkan, sudah sesuai belum dengan kebutuhan industri, dan bahkan kita juga meminta industri itu masuk ke dalam SMK sebagai guru tamu industri. Kami juga masuk ke Balai Besar dan Balai Pelatihan Kerja milik Dinas Tenaga Kerja Provinsi, itu juga kita berlakukan hal yang sama. Adakah catatan-catatan akan realisasinya setelah itu udah banyak masyarakat Provinsi Sumatera Utara ini yang mendapatkan atau menerima pekerjaan? Kalau datanya menurut Disnaker Medan dan Provinsi, ya, itu per tahun ini kalau nggak salah penurunan angka penganggurannya dari 5% menjadi 4%. Itu suatu langkah yang bagus, di mana tahun depan kita mengupayakan dengan adanya nanti pengembangan di daerah kawasan ekonomi khusus Semangke, kami harapkan dari program yang sudah kami canangkan bersama itu bisa menurun lagi pengangguran. Demikian. Baik, terima kasih Bang Riki. Kita kembali ke Pak Kadis kembali untuk kita ingin mengetahui sekali di Provinsi Sumatera Utara ini berbagai masyarakat, lapisan masyarakat ini dan juga berbagai masyarakat memiliki pendidikan yang bisa dikatakan ini banyak S1 namun bisa dikategorikan masih saja menjadi pengangguran. Sebenarnya kondisi pasar Provinsi Sumatera Utara untuk menerima pekerja itu seperti apa, Pak Kadis? Baik, terima kasih Dinda Azril. Jadi saya sambungkan lagi ya, sambil nanti menjawab pertanyaan Dinda tadi, bahwasanya memang pemerintah Provinsi Utara tentu dalam hal ini juga ikut bertanggung jawab bagaimana melakukan penempatan-penempatan melalui job fair. Jember baru ini kita melaksanakan job fair bersama 39 perusahaan, kita laksanakan di Gedung Serbaguna. Itu diikuti paling tidak ada 3.000 pelamar pekerja, yang mana di dalam kesempatan job fair kemarin ada 600 lowongan pekerjaan di 150 jabatan pada 39 perusahaan. Nah, tentu dalam hal ini untuk memastikan ya calon pekerja ini bisa nanti betul-betul siap bekerja, saya juga menggandeng Balai Besar Pelatihan Vokasi. Oke. Untuk melakukan juga pembekalan-pembekalan kepada mereka yang memang sudah dikategorikan siap diterima oleh perusahaan sebelum tanda tangan perjanjian kerja, nanti mereka akan kita latih. Ini sekarang sedang berproses. Nah, artinya memang kami juga bersama dengan Kadin, ya, bersama dengan Apindo, ya, kita berusaha bagaimana membantu mempertemukan antara pihak perusahaan dengan para pencari kerja melalui pelaksanaan job fair. Nah, kemudian tadi disinggung masalah juga pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, ya, kita juga kerjasama dengan International Manpower Jepang. IAM Jepang, kemarin kita sudah melakukan seleksi kepada adik-adik yang ingin mencari kerja ke Jepang. Nah, dan telah ada ditemukan calon-calon pekerja tersebut dan sekarang dalam proses penyiapan kompetensinya, SDM-nya, pelatihan bahasa. Kemudian nanti ketika mereka sudah siap, kita akan nanti kirimkan ke pusat pelatihan yang lebih terstandar di Cibinong, ya. Baru nanti setelah ketemu dengan pihak perusahaan yang membutuhkan di Jepang, nanti mungkin akan dikirim gitu. Jadi artinya memang dari sisi tugas ya, Pemprov Sumatera kita kerjasama dengan stakeholder yang ada, termasuk pemerintah kabupaten kota, dinas tenaga kerja yang ada, bagaimana kita memformulasikan dari sisi penempatan, ya, memfasilitasi masyarakat kita untuk bisa memperoleh pekerjaan. Juga tentu juga bekerja sama dengan stakeholder, apakah itu lembaga pendidikan, pelatihan pekerja, LPK-LPK. Itu juga kita lakukan kerjasama, kita dorong ya LPK yang ada untuk terus berkontribusi menyiapkan, melakukan peningkatan kompetensi adik-adik kita itu. Karena begini, ketika misalkan dunia pendidikan menghasilkan produk misalkan sarjana tadi, ternyata itu masih membutuhkan di dunia kerja itu namanya sertifikasi kompetensi. Nah, dan disinilah sebenarnya peran dari LPK-LPK yang ada maupun balai latihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ya. Jadi artinya kepada mereka yang dilatih, nanti kita akan lakukan uji kompetensi profesi dan kepada mereka diberikan sertifikat yang berlaku untuk se-Asia. Se-Asia. Ya. Ada durasinya tidak, Pak? Tentu 3 tahun. 3 tahun. Ya, 3 tahun. Jadi kita tentu dalam ini memfasilitasi dan akan melakukan pemilihan juga, ya. Jadi memang kesempatan yang diberikan pemerintah tentu tidak masih terbatas, seiring dengan kita tentu mengharapkan ke depan kemampuan keuangan kita lebih banyak lagi sehingga lebih banyak mempersiapkan adik-adik kita itu untuk lebih siap ke dunia kerja.
Namun yang ingin saya sampaikan adalah ada baiknya memang kita harus siapkan ini dari hulu. Oke. Okay. Maka sebenarnya pemerintah Provinsi Utara melalui Pak Jabar Gubernur Sumatera Utara sekarang juga sedang mempersiapkan bagaimana supaya SMK, ya, sekolah menengah kejuruan di Sumatera Utara lebih siap untuk menghasilkan produk hasil-hasil peserta didik yang siap memasuki dunia kerja dengan kompetensi yang cukup. Nah, tentu dari sisi kelembagaan sekarang juga sedang dalam persiapan bagaimana supaya SMK kita itu bisa menjadi badan usaha. Jadi dalam bayangan saya ke depan jika SMK-SMK kita di Sumatera Utara sudah menjadi badan usaha, maka sebenarnya SMK itu akan menghasilkan produksi dari adik-adik kita yang di SMK, dan produksi itu nanti bisa dibeli, paling tidak misalkan bisa dijadikan apa namanya, dijual produknya, ya. Karya, ya. Contoh, ya, misalkan ada SMK Pertanian. Ya. SMK Pertanian ini menghasilkan produksi jagung misalkan, bibit jagung misalkan. Benar. Nah, pemerintah bisa membeli bibit jagungnya. Nah, dengan demikian tentu kita harapkan SMK itu memperoleh apa namanya dari sisi income, kemudian dia bisa kemudian melakukan produksi kembali, ya, sehingga tentu akan meningkatkan keterampilan anak-anak kita di SMK Pertanian tersebut. Demikian juga dengan hasil-hasil pertanian, misalkan pengolahan hasil pertanian, misalkan, ya, dalam bayangan saya satu saat tentu banyak produk-produk yang bisa dihasilkan oleh SMK kita, ya, dan itu bisa dijual, ya, bisa dibeli oleh buyer-buyer dari lokal gitu. Baik, sejauh ini Pak, masih berkaitan dengan pertanyaan tadi, kondisi pasar Provinsi Sumatera Utara ini untuk menyerap tenaga kerja ini seperti apa Pak yang Anda lihat? Apakah mereka yang harus dari dominannya ini harus S1 melulu? Karena banyak yang mengatakan dan juga banyak titipan nih kepada saya, syarat mencari pekerjaan itu banyak perusahaan yang menyarankan S1 dan maksimal 25 tahun. Baik, jadi tentu sekali lagi perusahaan dalam mencari tenaga kerja yang dibutuhkannya pasti ingin yang terbaik, ya. Itu dia membuat persyaratan-persyaratan, tapi pada intinya adalah tentu dia ingin yang berkompeten. Ya. Nah, tentu salah satu kompetensi itu adalah dengan mengikuti di dunia pendidikan, mengikuti pendidikan formal apakah S1, ya, S2. Namun sekali lagi tentu di lebih dari situ, ya, apa namanya, kecerdasan intelektual saja nggak cukup, ya. Apalagi di dalam dunia kerja, yang mana dalam dunia kerja itu seseorang dituntut juga berinteraksi dengan lingkungannya, maka kecerdasan sosial, ya, itu juga menjadi penting, ya, yang harus disiapkan oleh adik-adik kita. Dan yang paling penting lagi tentu secara teknis, kemampuan teknis, kompetensi teknis sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Karena itulah sebenarnya kami juga kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk melakukan pemagangan, ya. Jadi sekarang kami sedang berdiskusi, dalam tahap diskusi nanti kita akan putuskan beberapa perusahaan menjadi fokus untuk pemagangan, ya. Jadi adik-adik kita itu yang pencari kerja itu kita akan seleksi, nanti kemudian kita magangkan, ya, di beberapa perusahaan, misalkan perusahaan perkebunan. Nah, kita harapkan setelah magang nanti 6 bulan dia akan siap bekerja, seandainya perusahaan itu memang membutuhkan dan merekrutnya, ya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak pun tentu dengan sertifikasi pemagangan ini bisa dia akan kita tawarkan ke perusahaan yang lain. Nah, itu salah satu upaya kita bekerjasama dengan dunia usaha, dengan industri, bagaimana menyiapkan adik-adik kita itu bisa lebih memiliki kompetensi secara teknis. Proses apa namanya, program pemagangan yang dilakukan pemerintah kerjasama dengan perusahaan. Baik pemirsa, lantas bagaimana pula terkait keberadaan para perusahaan yang ingin mencari pekerja? Maksud saya dalam hal ini adalah talent-talent untuk bisa berkolaborasi dengan mereka menciptakan sustainable growth pada company mereka. Bagaimana tanggapan Kadin? Sesaat lagi kami akan hadirkan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tanggapan Publik dengan tema menariknya tekan angka pengangguran. Nah pemirsa, berbicara tekan angka pengangguran, siogenya ini kita alamatkan kepada perusahaan sebagai pemberi pekerja bagi mereka yang ingin mendapatkan kerja. Sebenarnya bagaimana sih kalau kita berbicara tentang kompetensi maupun soft skill yang diinginkan dari perusahaan agar para pencari kerja ini siap dan layak untuk diterima? Bang Riki, seperti apa itu tanggapan Anda? Kalau untuk permasalahan di perusahaan, biasanya perusahaan menerima pekerja itu tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing dan kebutuhannya juga. Nah, kalau untuk sekarang ini, kebanyakan perusahaan itu melihat di kompetensi dari si pencari kerja. Kalau untuk S1, D3 ataupun di tamatan SMK, biasanya mereka sesuaikan dengan bidang pekerjaannya dan jabatan pekerjaan. Misalnya,
pada perusahaan retail, mereka akan lebih banyak mengarah ke SMK. Tetapi nanti pada perusahaan retail itu mencari supervisor, kepala bidang, itu mereka akan mengarah ke S1 atau D3. Tetapi apakah kompetensinya sudah dilengkapi? Belum tentu. Karena kompetensi itu akan dibekali pada saat perusahaan itu sudah menerima pencari kerja tersebut. Apabila pencari kerja tersebut sudah mempunyai kompetensi, itu jauh lebih bagus dan mereka tinggal menyesuaikan kebijakan perusahaan dan bagaimana sih perusahaan berjalan untuk proses kerja. Itu yang kena, yang dikenal biasanya experience hire ya? Experience hire. Okay. Selain experience hire, mereka juga akan melihat bagaimana sih nanti kompetensi ini bisa digunakan di dalam proses kerjanya. Yeah. Apakah sesuai, misalnya gini Pak, apabila kita mencari ini driver forklift nih. Driver forklift untuk mencari S1, D3 itu jarang, tetapi S1 itu banyak. Tetapi apakah semua bisa mengendarai forklift? Bisa. Permasalahannya ada forklift yang dibutuhkan ketinggiannya sekian meter, ada yang lebih rendah. Dan forklift ini kan juga sekarang sudah ada yang listrik, ada juga yang konvensional. Yes. Sehingga kompetensi tersebut itu akan disesuaikan oleh perusahaan, tetapi experience hire itu sangat perlu. Tetapi perusahaan retail, mereka yang perlu adalah generasi Gen Z. Kenapa Gen Z? Karena mereka akan melihat, oh ini anak masih periang, masih punya motivasi kuat, masih muda. Sehingga kita yang berbelanja di retail, kita akan melihat, oh ini masih muda-muda semua. Sehingga semangat kita untuk berbelanja itu ada. Tetapi kalau kita, maaf cakapnya, kita meletakkan pencaker yang di atas umur 40 tahun, otomatis juga mereka pergerakannya juga sudah lebih lambat dan juga nanti untuk di tampilannya juga sudah kalah dengan Gen Z. Baik, itu, Bang Riki. Kalau demikian, kita kaitkan terhadap tantangan pemberi kerja untuk di era digitalisasi kepada para pencari kerja ini apa sebenarnya, Bang Riki? Sebenarnya sekarang kompetensi yang harus dikuatkan. Ya. Jadi kebanyakan pencari kerja itu mereka cukup puas dengan satu kompetensi. Seperti hal Anda contohkan? Contohnya mereka adalah tamatan S1 teknik. Ya. Mereka lupa teknik itu tidak semuanya harus di teknik. Tetapi selain mereka bisa teknik, mereka harus bisa kompetensi lain. Contohnya, bisa nggak mereka menggambar teknik tersebut? Atau mereka bekerja di field saja? Nah, yang kedua, contohnya mungkin di ini, administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran yang konvensional adalah itu hanya mengetik, membuat laporan, dan hanya membuat suatu hal yang berbau ketikan, dan lain-lain. Tetapi mereka lupa. Kompetensi apabila mereka menambah kompetensi di digital marketing, desain, itu akan jauh membuat mereka itu ada adding value-nya. Itu yang mereka lupa. Kadang mereka, saya puas dengan itu, saya hanya bekerja dengan itu. Tetapi nanti dengan perkembangan zaman, perusahaan akan terjadi efisiensi, mereka pasti akan kalah bersaing. Kenapa mereka kalah bersaing? Perusahaan pasti akan menetapkan yang multi-talent daripada yang mempunyai satu talent saja. Itu yang menjadi permasalahan kepada Gen Z sekarang ini dan milenial, itu kedepannya bisa menjadi permasalahan serius. Sehingga sekarang dengan ada perannya pemerintah cukup bagus, dengan adanya sistem upgrading pelatihan, dengan adanya workshop. Ada workshop, itu sangat membantu untuk menambah kompetensi. Tetapi kebanyakan juga nanti yang peserta pelatihan, kebanyakan juga mereka anggap remeh. Ya. Saya sekedar ambil, sekedar mengisi waktu luang, selesai, sertifikatnya nggak terpakai. It's like totally nothing, right? Iya. Oke, okay, Bang Riki. Baik, terima kasih Bang Riki atas informasinya. Dan saya kembali ke Pak Kadis kita ini. Pak, kalau kita berbicara tentang tekan angka pengangguran, kita kaitkan terhadap tantangan. Kita tidak hanya berbicara tentang pencari kerja, tapi juga pemberi kerja ya, Pak Kadis. Tantangan apa yang sebenarnya lagi diterima ataupun yang sedang dialami dari pemberi kerja ini, Pak? Jadi, makasih ya Dinda Rizky, Azril ya. Seperti yang baru kami lakukan baru-baru ini, kami melakukan job fair. Ya. Dalam diskusi saya dengan beberapa perusahaan, misalkan mereka butuh 15 orang misalkan. Kemudian yang mendaftar lebih dari 50 ya. Orang. Tapi setelah dilakukan wawancara pendalaman, ternyata mereka nggak bisa memenuhi untuk sesuai kriteria yang mereka harapkan gitu. Jadi memang betul yang disampaikan Pak Riki tadi ya, dari Kadin tadi, bahwasanya di samping memiliki kemampuan kecakapan secara teknis, dia kompetensi teknis juga, dia harus memiliki soft skill, cara berkomunikasi,
ya, cara memecahkan masalah. Ini kan kemampuan-kemampuan soft skill yang memang sebenarnya menjadi kemampuan khusus tersendiri ya, yang bisa juga dilatihkan gitu ya. Apalagi dengan generasi Gen sekarang, mereka banyak asik dengan dunianya sendiri. Benar. Tentu padahal sekarang di dalam dunia perusahaan itu yang perlu juga adalah kemampuan kerja sama tim. Ya. Nah, itu kan bagian dari soft skill. Nah, jadi memang sekali lagi ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya, mulai dari dunia pendidikan, dunia pelatihan kerja, LPK-LPK yang ada ya. Kemudian juga tentu kami dari pemerintah juga akan dorong ya. Saya lanjutkan sedikit yang saya sampaikan tadi. Kita contoh sekarang bekerja sama dengan berbagai perusahaan ya. Ini adalah menjadi program unggulan kami ya di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Perusahaan di bidang apa ini Pak Kadis? Oke, jadi ada di bidang retail, retail, otomotif, perhotelan, dan saya sekarang dorong ke pertanian. Bidang pertanian ya, perkebunan, peternakan. Kenapa? Saya dorong ke pertanian, perkebunan, peternakan karena saya melihat bahwasanya kontribusi PDRB dari sektor pertanian ini sangat besar di Sumatera Utara, berkontribusi sekitar 29%. Jadi saya mohon izin ya bahwasanya untuk mulai tahun ini kebijakan kita adalah kita akan juga dorong lakukan pemagangan di perusahaan-perusahaan di sektor pertanian perkebunan itu. Ya. Ya, jadi untuk retail tetap kita lakukan tapi kita kurangi porsinya karena memang kemampuan keuangan kita terbatas. Demikian juga yang untuk perhotelan ya, walaupun kita tahu ini juga menjadi salah satu sektor yang seksi ya dan mendorong pertumbuhan ekonomi juga ya. Dari sektor pariwisata ya sekitar 11% ya. Jadi dengan program pemagangan ini kepada peserta yang kita magangkan itu dari APBD akan dibantu bantuan 1 juta per bulan ya. Bagi mereka yang terpilih kita magangkan di perusahaan ya. Dan nanti dari perusahaan juga akan memberikan apa namanya gaji magang gitulah kira-kira ya. Dan kita harapkan tentu setelah selesai magang nanti pilihannya dua, bisa melanjutkan bekerja di perusahaan atau kalaupun tidak bekerja di perusahaan nanti dia siap bekerja di tempat lain. Oke, menarik sekali. Dan ini nanti akan menyasar ke beberapa peserta atau beberapa masyarakat kita, Pak, sebagai pencari kerja. Iya. Berapa jumlahnya nanti, Pak, yang mungkin saja akan bisa menerima pekerjaan ini nanti? Ada data validnya, Pak? Baik, jadi kami rencanakan sesuai dengan rencana acuan kerja kami. Iya. Itu nanti akan sekitar 40 perusahaan ya. Dan masing-masing perusahaan setidaknya ada 10 orang. 10 orang. Ya. Dan mungkin saja hal tersebut menjadi jalan untuk di Provinsi Sumatera Utara ini akan mengatasi dan juga mengurangi jumlah pengangguran, begitu ya, ya. Pak Kadis. Baik Pak Kadis, kalau kita kaitkan terhadap hal tersebut, saya sedikit ada informasi bahwa tim peneliti analis kebutuhan pelatihan pencari kerja di Kota Medan, Dr. Emi Wahyuni menyimpulkan bahwa level kompetensi para pencari kerja ini masih kurang, tidak hanya di keahlian, tapi juga di sikap. Itu juga sangat penting. Bagaimana ya. Anda menyikapinya, Pak Kadis? Baik, saya sangat sependapat yang sampaikan ahli tadi ya, dan itu menjadi sekali lagi menjadi atensi kita semua ya, khususnya lembaga-lembaga pendidikan ya, ya maupun lembaga-lembaga pelatihan ya, LPK-LPK yang ada di Sumatera Utara tentunya. Belum lagi kalau kita misalkan terima informasi yang perkembangan dunia kerja di luar negeri, kalau kita lihat kemampuan teknis untuk kerja-kerja yang di bidang IT itu biasanya dipegang tenaga kerja yang dari India misalkan ya. Kemudian bagaimana tenaga apa namanya pendukung untuk pekerja office boy atau administrasi itu mungkin dari Asia juga, memang mungkin dari Vietnam, dari Filipina ya. Kali ya. Lalu bagaimana dengan generasi kita ke depan? Tentu ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk bagaimana menyiapkan mereka untuk bisa bersaing ke dunia kerja secara internasional juga ke depan. Baik, terima kasih Pak Kadis. Kita kembali ke Bang Riki untuk menanggapi tadi ada beberapa hal, beberapa sektor yang mungkin saja menjadi atensi dari kita semua, termasuk dari Pak Kadis menyebutkan tadi ada perusahaan retail, otomotif, hingga tadi peternakan yang akan menjadi wadah bagi masyarakat kita sebagai para pencari kerja ini untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini upaya salah satu yang bagian terpenting untuk menekan angka pengangguran. Bagaimana tanggapan Anda, Bang Riki? Ya, memang sebenarnya itu adalah salah satu program untuk merangsang bagaimana perusahaan ini untuk bisa merekrut tenaga kerja. Selama ini perusahaan itu banyak, seperti beberapa bidang perusahaan,
mereka lebih suka menggunakan daily worker. Ya. Kenapa menggunakan daily worker? Selain mereka di sana tidak terbebani dengan PKWT atau PKWTT, mereka juga melihat kompetensi si anak itu sebenarnya cocok atau enggak ke dalam bidang pekerjaannya. Dengan adanya program pemagangan ini sebenarnya lebih efektif karena mereka sudah setengah bekerja di perusahaan tersebut. Setengah bekerja di perusahaan tersebut, mereka sudah bisa mengetahui bagaimana sih program kerja di perusahaan tersebut. Mereka bisa menunjukkan kompetensinya, mereka juga bisa menjual dirinya sendiri kepada perusahaan tersebut. Dalam artian jual diri ini bukan menjual diri tapi mengekspos, menunjukkan dirinya itu cocok di ini, direkrut oleh secara perusahaan. Secara pengetahuan, keterampilan dan juga sikap ya. Benar. Sehingga ini sebenarnya peluang yang sangat bagus bagi peserta pemagangan juga dengan perusahaan. Karena perusahaan selama ini memagangkan mereka juga terkena dikenakan biaya beban biaya. Ya. Tetapi dengan ada bantuannya, ada bantuan dari NAKER sebesar 1 juta sebesar tadi ya, Pak. 1 juta itu cukup membantu dan sangat membantu. Nah, program ini sebenarnya harus kita tingkatkan ke depannya karena proses ke depannya adalah selesai pendidikan, mempunyai sertifikat kompetensi, mereka harus dimagangkan dulu. Tetapi selama ini pemagangan yang berjalan tidak efektif. Kenapa? Ini mohon maaf, mungkin selama ini masih terjadi pemagangan itu dalam artian tukang fotokopi atau tukang beli makan gitu. Dan mereka ini juga tidak tercover oleh BPJS. Sehingga dengan ada program ini, alangkah bagusnya program ini akan ditingkatkan dan semuanya dimasukkan ke dalam program ini dulu untuk merangsang bagaimana sih perusahaan ini bisa ke depannya merekrut. Dan juga perusahaan ini juga sudah lebih berani dalam pengembangan bisnisnya. Selama ini yang SDM-nya berkurang, yang mereka tidak berani untuk investasi lebih jor-joran, dengan ada program magang ini mereka sudah mulai mencoba-coba. Okay. Saya pengen nih investasi di mesin baru. Karena kebutuhan tenaga kerja saya kurang, saya coba nih cari tenaga ahli, saya cari tenaga pemagangan, saya magangkan dulu. Apabila ini efektif, kedepannya saya akan mengajukan bagaimana sih program pemagangan ini bisa berjalan lagi, saya nambah mesin lagi, nambah investasi lagi. Atau mereka juga mau berusaha di bidang lain, itu sudah bisa diaplikasikan semuanya. Sehingga program ini kemungkinan kalau ini nanti respon dari pemerintah itu bisa lebih kuat, itu mungkin kita harus mengembangkannya dan kita meningkatkannya. Ya, dan bisa menjadi upaya untuk menjadi target untuk mengatasi pengangguran, begitu? Benar. Ya, Bang Ricky? Ya. Baik, kalau kita berbicara tentang target dari pemerintah secara nasional ini, 5,75% pada 2024 akan menargetkan untuk pengangguran ini bisa diminimalisir. Bagaimana pula langkah-langkah strategis dan upaya dari pemerintah kita untuk menyiapkan para calon peserta penerima kerja ini untuk bisa memaksimalkan dirinya? Sesaat lagi kami akan hantarkan untuk Anda. Ya, pemirsa, pemerintah menargetkan untuk pengangguran terbuka turun menjadi 5% hingga 5,75%. Nah, kalau kita berbicara tentang Provinsi Sumatera Utara, Bapak Kadis kita tadi memiliki ide-ide yang sangat cemerlang dalam hal untuk mengentaskan permasalahan yang terjadi berupa beberapa sektor tadi, ada retail hingga peternakan. Pak Kadis, idenya ini sangat menarik bagi saya untuk mengubah mindset anak muda agar mau untuk terjun di pertanian, peternakan. Ini Pak, bagaimana memindsetkan anak muda kita ini untuk bisa ke sana, Pak? Baik, Adinda Azril. Jadi begini ya, kita sekarang kan dalam proses pemilihan mitra dengan perusahaan-perusahaan untuk pemagangan tadi. Nah, ini kan ada beberapa sektor perusahaannya, ada sektor retail, perhotelan, otomotif ya. Nah, tapi untuk tahun ini kita tambahkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, bahkan perkebunan. Jadi dalam kesempatan ini saya juga menginformasikan kepada seluruh perusahaan yang khusus dia di sektor pertanian, peternakan, perikanan, kami membuka diri dan kami akan prioritaskan menjadi tempat anak-anak untuk kita berikan kesempatan magang. Karena dalam pemikiran sederhana, bagi mereka yang nanti ikut program pemagangan ini, tentu dia akan mendapatkan kemampuan teknis ya, di bidang pertanian, peternakan, perikanan contohnya, misalkan. Dia kita magangkan misalkan di perusahaan perikanan. Nah, kita harapkan setelah 5 bulan berinteraksi, bekerja secara rutin, tentu dia memiliki kemampuan teknis untuk merawat ikan, melihara ikan. Ya, syukur-syukur dia diterima untuk dalam rangka pengembangan perusahaan ikan tersebut, menambah luasan misalkan, atau
pun kalau misalkan nanti dia keluar, ya tentu dia juga memiliki kemampuan pengalaman, pengalaman bisnis berikan. Nah, ketika memiliki pengalaman teknis, termasuk bisnis mengurus ikan tadi, mengelola bidang sektor perikanan tadi, tentu kita harapkan dia bisa membuka usaha sendiri dan akan lebih yakin ya investor-investor lokal ya, yang ingin menanamkan sahamnya atau menanamkan apa namanya pembiayaan pemberian modal perbankan bagi mereka yang sudah memiliki pengalaman secara teknis. Bandingkan dengan misalkan ujuk-ujuk ada orang mengajak kita join kerjasama untuk miara ayam misalkan ya, sementara dia belum pernah pengalaman bekerja mengurus ayam gitu. Nah, tentu ini salah satu apa namanya dasar pemikiran kami kenapa memprioritaskan sektor pertanian. Kenapa? Sekali lagi sektor pertanian ini adalah salah satu sektor unggulan kita dan memberi kontribusi terbesar dari sisi PDRB di Sumatera Utara. Seingat saya hampir 29% dari sektor pertanian. Baik, ini Pak kalau kita berbicara tentang pengangguran di Sumatera Utara ini bisa dikategorikan ini kelompok-kelompok yang dari usia 17 hingga 30 tahun ini masih banyak menjadi pengangguran di Provinsi Sumatera Utara ini. Bapak dengan ide yang sangat cemerlang ini nanti meyakinkan kita semua sebagai masyarakat Sumatera Utara ini untuk bisa membuka mindset kepada anak-anak muda ini, khususnya mereka yang masih pengangguran ini mendapatkan pekerjaan ataupun bisa membuka usaha. Seberapa yakin nanti Pak ini akan berhasil ide kreatif ini? Baik, jadi tentu ide ini juga telah saya sampaikan kepada Bapak Gubernur dan beliau sangat apa namanya sangat support ya terhadap kegiatan ini. Namun kembali yang ingin saya sampaikan bahwasanya program ini tentu membutuhkan dukungan ya. Karena itu kami menjalin komunikasi dengan Kadin ya, melalui Kadin disambungkan ke beberapa perusahaan dan sekali lagi karena sekarang masih dalam proses pemilihan perusahaan-perusahaan tersebut ya. Dalam kesempatan ini kami dorong ya bagi perusahaan-perusahaan yang ingin ikut dalam program pemagangan khususnya di sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, silakan menyampaikan proposal penawarannya ke kami dan kami janji ini akan menjadi prioritas. Baik, terima kasih. Kalau begitu pemirsa, saya akan ajak Anda ke Bang Riki kembali. Bang Riki, selaku mitra pemerintah yang sangat baik untuk mengetahui terkait perkembangan jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara ini, Anda bisa memetakan ataupun melihat upaya yang dilakukan pemerintah ini atas keberhasilan target untuk penurunan pengangguran seperti apa? Kalau untuk penurunan pengangguran tuh kita sebenarnya sudah terbukti dengan data yang sudah ada sekarang ini. Per tahun lalu itu 5%. Per tahun ini sudah menurun 1%. Nah, yang perlu mungkin kita dorong untuk kedepannya lagi adalah bagaimana sih program pemerintah yang membantu pencari kerja untuk menjadi wirausaha itu menjadi real. Karena selama ini faktor untuk sektor UMKM itu adalah salah satu faktor yang menopang perekonomian di Sumatera Utara. Selain dari perkebunan, pertanian, kalau kita tanpa kita sadari, UMKM itulah yang selama ini menjadi salah satu sumber terbesar perekonomian di Sumatera Utara itu sendiri. Dan salah satu faktornya juga kuliner. Ya, kuliner itu sangat banyak di Sumatera Utara ini dan kalau dikenal oleh di kalangan Indonesia, kuliner itu adalah salah satu yang dikenal di Sumatera Utara. Mau cari apa, ada. Makanannya enak dan juga murah. Itu yang mungkin harus kita dorong secara pelan-pelan. Dan di sini kami dari Kadin juga akan membantu. Ya. Membantunya, kemarin di Kadin itu kalau saya tidak salah ingat, itu ada 200 UMKM yang sudah dibina oleh Kadin. Wow. Dan sekarang ini dilakukan pelatihan berkala kepada UMKM tersebut dan mereka itu akan kita targetkan go internasional. Pelatihannya dalam bentuk apa ini? Pelatihannya itu dalam bentuk mereka itu bagaimana membuat produk, membuat packaging, sampai strategi marketing, bagaimana mereka itu mengkurasi produk. Sampai kemarin sudah ada di pelatihan untuk mencapai BPOM, halal, dan untuk PIRT-nya. Nah, itu akan dibantu oleh Kadin dan juga Kadin ke depannya juga akan membantu bagaimana sih yang mau bekerja ke luar negeri itu bisa melakukan pendaftaran di Kadin atau mencari informasi di Kadin, bahkan nanti dari Dinas Tenaga Kerja juga bisa membantu. Harapan kami adalah bagaimana sih anak-anak sekarang ini yang mencari pekerjaan, jangan sampai mereka itu terlena dengan kelemahan soft skill. Ya. Kelemahan soft skill yang selama ini ada adalah saya tenang aja di rumah, tanggung jawab saya belum punya, saya cari pekerjaan, nanti kalau dapat ada orang dalam. Waduh.
Itu yang menjadi suatu permasalahan inti tiga tersebut. Kalau pencaker itu bisa semangat, betul-betul mereka mau merubah kompetensi, merubah mindset mereka, mereka cari pekerjaan melalui Disnaker, melalui Kadin, itu pasti dapat. Sepanjang mereka ini betul-betul mau bekerja. Bukan hanya sekedar bekerja, mencoba saja, setelah itu karena capek mereka mengundurkan diri. Nah, itulah salah satu permasalahan yang ada. Dan mereka itu juga harus sadar, bekerja itu 8 jam setiap harinya, dan itu tidak ada istilahnya, saya capek bekerja 8 jam. Nah, kenapa saya harus bekerja 8 jam? Saya ada pekerjaan yang lain, contohnya influencer, digital marketing, yang kerjanya itu tidak terikat dengan waktu. Nah, itulah mindset-mindset yang mereka pikirkan, itu bisa menjadi uang instan. Ya. Itu yang menjadi permasalahan soft skill selama ini. Dan juga salah satu permasalahan yang ada juga, bagaimana sih pencari kerja ini akan menambah kompetensi atau betul-betul meningkatkan kompetensi mereka. Itu yang seharusnya kita bekerja sama dengan pencari kerja tersebut. Jadi kita jangan sampai programnya satu arah, dari Disnaker sudah kuat, dari Kadinnya sudah berusaha, dari perusahaan juga mencari pekerja, tetapi dari pencari kerja ini yang belum respon. Sulit tidak Bang mengarahkan mindset dari generasi-generasi kita ini untuk bisa berbicara sama dengan Anda? Kalau sekarang ini sangat sulit. Sangat sulit kenapa? Karena terbentuk dari lingkungan, terbentuk dari juga sisi pendidikan mereka. Kenapa bisa menjadi dari lingkungan? Mereka selalu melihat sekarang sosial media. Sosial media itu pernah saya katakan di beberapa seminar, bagai ujung mata pisau dibelah dua. Ya. Kenapa? Satu sisi bagus, kita bisa mendapatkan informasi, bisa mendapatkan pelajaran, penambahan ilmu dari sana. Sisi yang lain, kita mendapatkan informasi yang salah. Juga kita melihat kenapa orang bisa berhasil, kenapa orang bisa begitu, kenapa orang bisa begini. Tapi mereka tidak sadar. Mereka mencapai tahap itu melalui proses yang sangat panjang dan lelah. Nah, karena mereka melihat, oh itu gampang, seperti YouTuber. YouTuber itu sebenarnya, mereka itu prosesnya panjang, kerja kerasnya cukup banyak, dan mereka itu kebanyakan stresnya tinggi. Kenapa? Mereka mempersiapkan konten itu udah memproses otak cukup banyak. Ide kreatif yang ide harus kreatif dikeluarkan. Yang harus dikeluarkan. Mereka harus bagaimana memikirkan perannya, memikirkan bagaimana sih ini nanti setting ambil untuk mengambil gambarnya. Itu bisa sampai beberapa puluh kali mengambil gambar, hasilnya satu vlog. Nah, satu vlog ini apakah betul-betul bisa digunakan di pasar? Belum tentu. Nah, itulah yang harus dipikirkan dari pencakar-pencakar sekarang ini atau anak muda sekarang ini. Proses itu cukup sulit. Bukan segampang yang dipikirkan, oh saya mau ini langsung dapat ini. Okay. Tetapi ini sudah banyak proses yang dilalui, tetapi mereka tidak menyebutkan proses ini semua dilalui. Mereka hanya, oh saya sudah menjadi ini. Baik, sebentar Bang Riki, ada penelpon yang masuk dan ingin bergabung dengan kita. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore Bapak, sumun menyapa. Mohon maaf, sore, kami Bapak. Kurang sumun bisa menyapa. Menerima suara Anda dengan jelas, Bapak. Halo, selamat sore. Halo. Ya, selamat sore Pak. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Kadir di Medan. Pak Kadir di Medan. Silakan pertanyaannya Pak Kadir. Ya. Selamat sore Pak IP Sinaga dan Pak Riki. Ya, selamat sore. Kami ucapkan kembali. Silakan pertanyaannya Bapak. Ya. Izin Pak, ini lari sedikit dari topik tentang tenaga kerja juga Pak. Jadi anak saya Pak, waktu pemutusan kerja, jadi mereka karena resign karena melahirkan anak ketiga. Jadi kemanalah saya kalau untuk mengadu ataupun untuk menelusuri untuk penyelesaian pemutusan hubungan kerja yang anak saya 10 tahun bergabung di perusahaan di kosmetik. Jadi baik. Kan ada pemotongan BPJS-nya, kesehatannya mereka itu. Baik. Tapi mereka sampai saat ini belum ada gini Pak. Baik. Penentuan atau kembaliannya itu gitu. Baik, terima kasih kami ucapkan atas pertanyaannya. Untuk menuntut kembalikan ataupun
biaya-biaya pemutusan hubungan kerja karena dianggap baik umur dan sudah nggak layak lah baik, karena di bidang kosmetik dia di Pons Pak gitu. Baik Pak Kadir dari Medan atas informasi berupa pertanyaannya, dan langsung kita alamatkan kepada Bapak Kadis Pak Ismail untuk menjawabnya terkait problematika yang tengah dihadapi anak dari Pak Kadir terhadap PHK yang ia terima. Seperti apa Pak jalan keluarganya? Baik, makasih Pak Kadir. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih atas responnya ya. Gak apa-apa Pak, walaupun dia di luar konteks, tapi saya sangat bahagia. Berarti Bapak paling tidak ada atensi perhatian terhadap acara kita ini. Bahwa memang ruang lingkup ketenaga kerjaan itu luas ya. Terkait pelatihan, kompetensi, penempatan itu adalah satu hal. Dan banyak hal-hal lain lagi sebenarnya, termasuk terkait dengan tadi pemutusan hubungan kerja. Jadi memang ketenaga kerjaan ini bicara bagaimana kita menyiapkan tenaga kerja sebelum, kemudian pada saat bekerja, juga nanti setelah mengakhiri pekerjaan. Nah ini dia, ini sebenarnya segmennya di mengakhiri ya, pekerjaan. Jadi kemana mengadunya, nggak sulit Pak. Silakan mengadu ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota setempat. Silakan anak Bapak tadi menyampaikan keluhan, permasalahannya, menyampaikan kronologinya, dijelaskan siapa pengadu atau pemohon, mohon untuk diberikan penyelesaian atas kasus hubungan industrial tersebut. Kemudian yang diadukan perusahaan mana, itu dijelaskan. Kemudian disampaikan kronologinya seperti apa, dan mudah-mudahan insya Allah itu sesuai dengan standar prosedur pelaksanaan pengaduan, itu akan ditangani oleh bidang hubungan industri di Dinas Tenaga Kerja ya Kabupaten Kota. Nanti kalau misalkan ada kesulitan secara teknis, mereka akan koordinasi ke kami, kami juga bisa melakukan hal yang sama. Dan alhamdulillah insya Allah sampai sekarang tidak ada satu masalah pun yang kita tangani tidak selesai, semua harus selesai. Pelaporannya di hari apa saja Pak? Melaporkan di hari kerja pukul ya. Kalau pukul kantornya itu jam kantor jam 8 pagi sampai jam 16.30. Baik. Setiap hari kerja, silakan. Baik, terima kasih Pak Kadis atas pemberian masukan maupun informasi kepada yang si penelpon, dan semoga memberikan solusi dan jawaban atas informasinya. Baik Pak Kadis, mengingat waktu kita ini sudah berada di penghujung acara, dan apa sebenarnya yang ingin kita tekankan kembali dan kita informasikan kepada masyarakat luas yang masih statusnya pengangguran agar mereka bisa lepas dari status pengangguran Pak? Seperti apa yang Anda ingin sampaikan selaku Kadis? Baik, terima kasih Adinda Azril. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi tema kita hari ini ya, terkait bagaimana menekan angka pengangguran. Ini adalah menjadi apa namanya konsen kita bersama. Jadi Dinas Ketenagakerjaan itu bukan melulu hanya melakukan pengawasan, pembinaan baik kepada perusahaan, kepada karyawan, organisasi pengusaha, organisasi karyawan, serikat buruh, serikat kerja. Artinya lebih dari situ, bahwasanya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja adalah bagaimana penyiapan ya, pendidikan, pelatihan, peningkatan kompetensi bagi seluruh para pencari kerja, dan ini menjadi tanggung jawab kita semua ya, stakeholder yang ada baik di dunia pendidikan maupun dunia pelatihan. Nah, baik. Kami juga sekarang sedang melakukan proses akreditasi untuk lembaga-lembaga pelatihan. Dan kita akan dorong supaya akreditasi ini juga selain secara formal meningkatkan akreditasi, juga untuk memastikan kompetensi daripada lembaga-lembaga tersebut untuk melakukan pendidikan pelatihan. Baik. Jadi himbauan saya kepada seluruh masyarakat khususnya Sumatera Utara, para pencari kerja, mari tingkatkan kompetensi, lakukan sertifikasi kompetensi kita sesuai dengan ketentuan, sehingga itu menjadi salah satu penguat untuk meyakinkan baik, perusahaan menerima kita. Baik. Kemudian yang paling penting adalah selain tentu peningkatan kompetensi secara teknis, juga soft skill-nya tadi, baik, ya kemampuan komunikasi, kecepatan dalam menanggapi masalah, baik,
bagaimana kita menyelesaikan problem solving ini juga menjadi sangat penting, termasuk bagaimana bekerja tim. Baik. Ini kemampuan kecakapan seperti ini baik, tentu menjadi nilai plus untuk kita bisa siap baik masuk ke dunia kerja. Baik, dan kita harapkan mewakili informasi dari Pak Kadis ya Bang Riki, dan pemirsa demikian yang bisa kami sampaikan dalam informasi tanggapan publik dengan tema menarik yakni tekan angka pengangguran. Semoga memberikan informasi yang begitu luar biasa dari kedua narasumber kami, Bang Riki dan juga Pak Kadis kita, yakni Bapak Ismail Parindo Sinaga, semoga memberikan manfaat. Saya ucapkan terima kasih Bapak dan juga Abang atas informasinya. Kita akan ketemu di episode-episode selanjutnya dengan tema yang menarik lainnya. Saya Muhammad Zulnastion, selamat sore, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.